selamat datang kembali di channel Puna Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang profil dan biodata pemain sinetron Suami Pengganti Part 2. 1. Gita Virga sebagai Dita. Gita Virga lahir di Surabaya 31 Agustus 1994, umur 27 tahun. Gita mengawali karir sejak usia 13 tahun dengan mengikuti kontes Gadis Sampul tahun 2007. Pemain FTV Suara Hati Istri ini mulai terjun ke dunia peran pada tahun 2010 dengan bermain di sinetron Arjuna Mencari Cinta. Namanya mulai dikenal ketika berperan sebagai Tania di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. 2. Tio Duarte sebagai Kusuma. Aldentino Duarte lahir di Jakarta 18 Agustus 1975, umur 46 tahun. Tio Duarte mengawali karir sejak tahun 1992 dengan terpilih sebagai foto model terbaik Indonesia di ajang Top Model Indonesia ke-13 yang diselenggarakan oleh Yapmi. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran pemotretan untuk majalah, iklan, dan bermain di sinetron. Pada tahun 1995, ia mengikuti ajang pemilihan Abang None Jakarta dan berhasil meraih gelar juara favorit. 3. Helsi Herlinda sebagai Devi. Helsi Herlinda lahir di Jakarta 19 Maret 1974, umur 48 tahun. Dikenal sebagai salah satu ratu antagonis, Helsi Herlinda ternyata sudah melalang buana di sinetron dan FTV sejak tahun 1995 lalu. Ia diketahui pernah bermain di sinetron Siti Nurbaya, Bawang Merah Bawang Putih, Senandung, dan berbagai judul FTV. 4. Felicia Amerda sebagai Riri. Felicia Amerda lahir di Surabaya 11 Maret 1991, umur 31 tahun. Ia mengawali karir sejak SMA dengan mengikuti salah satu ajang pemilihan model. Sebelum dikenal lewat sinetron Suami Pengganti, ternyata Felicia sudah pernah menjadi presenter, MC, voice over talent, dan menjadi penyiar radio di Prambors FM dan Hard Rock FM. 5. Gracia Marsilia sebagai Luna. Gracia Marsilia lahir pada tanggal 11 Oktober 1995, umur 26 tahun. Ia dikenal sebagai model dan aktris spesialis antagonis di FTV. Gracia Marsilia pernah bermain di sinetron Kembalinya Raden Kian Santang dengan peran sebagai Putri Ganda Suli dan membintangi berbagai judul FTV Pintu Berkah. 6. Rizky Mochil. Muhammad Miftahur Rizky lahir di Maumere, NTT 1 April 1986, umur 35 tahun, dan bulan depan akan genap berusia 36 tahun. Berawal dari teater, Rizky Mochil kemudian terjun ke dunia peran sejak tahun 2007 dengan bermain di sinetron Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Di tahun yang sama, ia juga membintangi film Maaf Saya Menghamili Istri Anda dan Pocong 3. 7. Erlin Sari Intan sebagai Niken. Erlin Sari Intan lahir di Jakarta 29 Oktober 1976, umur 45 tahun. Dikenal dengan perannya sebagai ibu-ibu di FTV, ternyata Erlin sudah terjun ke dunia peran sejak tahun 2005 lalu dengan bermain di film Apa Artinya Cinta. Terakhir, Erlin Sari Intan juga bermain di sinetron Insya Allah Surga, 9 Bulan, dan Istri Impian. 8. Denny Martin sebagai Wijaya. Denny Martin Suryadi lahir di Bandung 25 Maret 1963 dan bulan ini ia genap berusia 59 tahun. Denny juga dikenal sebagai salah satu artis FTV ternama yang banyak mendapatkan peran sebagai seorang ayah. Ia mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2002 lewat sinetron Belayan Saya. Namanya mulai mencuri perhatian ketika bermain di sinetron Tersanjung. Dan namanya semakin melejit ketika bermain di sinetron Senandung Masa Puber.
Demikianlah profil dan biodata pemain sinetron Suami Pengganti Part 2. Nantikan juga video-video kami yang selanjutnya hanya di channel Puna Entertainment. See you guys in the next video.